Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Kang Izul Property. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua yang sudah tetap standby di channel Kang Izul Property, yang tetap setia terhadap updatean setiap video yang Kang Izul tayangkan di channel YouTube. Baik, saat ini Kang Izul tepat berada di Jalan Cisasawi Cihanjuang ya Bapak Ibu. Yang mana Jalan Cisasawi Cihanjuang ini Bapak Ibu bisa masuk ke perumahan Pesona Cihanjuang. Dan salah satunya Kang Izul ini berada di part kesekian kalinya akan mereview dari salah satu project yang bernama Greenfield Cihanjuang. Inilah Greenfield Cihanjuang tahap 2 ya. Greenfield Cihanjuang 2. Ini sudah ke part kesekian kalinya ya Bapak Ibu. Kang Izul menginformasikan mengambil update project dengan video ya. Dan Kang Izul akan kembali sampaikan lagi informasi detailnya. Akses masuk ke perumahan Greenfield Cihanjuang, yang mana ini tepat berada di depan Pesona Cihanjuang 3 ya Bapak Ibu. Tidak jauh dari jalan utama Cihanjuang. Ini nanti lurus ke bawah, lalu belok kiri dan lurus langsung masuk ke jalan utama Cihanjuang. Yang mana jalan utama Cihanjuang itu kalau diluruskan ke bawah, nanti akan langsung mengarah ke arah Pemkot Cimahi. Dan kalau diluruskan ke atas, nanti akan langsung mengarah ke wisata Lembang ya, atau Parompong. Nanti bisa masuk juga ke akses Bandung Barat. Baik, saat ini Kang Izul akan kembali mereview lagi di project Greenfield Cihanjuang ya. Kita melihat di sini di depan sudah beberapa sold out ya, dengan tipe prime yang ada di depan ini, yang sebelum-sebelumnya bahkan ini masih kosong di lahan kosong ya, lahan tanah dilanjutkan cut and fill, dan saat ini sudah dibangun. Untuk tipe prime ini tersisa satu unit lagi di blok C3 ya. Di sini tipe prime akan dibangun, masih kosong. Untuk Bapak Ibu yang berminat tipe prime, Kang Izul juga bisa tampilkan di video ya. Ini adalah salah satu tipe prime dengan harga 1 eman saja Bapak Ibu bisa mendesain tipe prime, atau bisa mengisi juga salah satu fasilitasnya ya, kolam mini swimming, kolam renang kecil, atau bisa tambahan juga rooftop. Di salah satu video juga Kang Izul sudah shoot sampaikan ini di salah satu rumah contoh yang ini, bisa tonton di video sebelumnya C2. Ini Kang Izul bisa sampai ke rooftop atasnya ya Bapak Ibu, yang mana rooftop atasnya itu bisa mengakses untuk melihat pemandangan indah Cimahi City View. Akses yang sangat mudah dijangkau dengan luas ruas jalan kurang lebih 5-6 meter. Bapak Ibu bisa mengakses untuk survei lokasi ke Greenfield Cihanjuang 2. Baik, kita berlanjut ke tipe selanjutnya. Tipe selanjutnya di Greenfield Cihanjuang tahap 2 ini ada tipe Skandinavian, ala-ala desain Skandinavian. Ini tipe satu lantainya dan untuk saat ini sudah sold out ya. Dan Kang Izul juga sudah mereview di video sebelumnya. Sudah mereview ya sampai ke dalam. Ini kita bisa melihat juga di sini tersedia satu carport, taman depan disertai adanya bebatuan, hiasan, dan di dalamnya itu tersedia 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dapur dan taman belakang. Bisa dilihat di link YouTube video sebelumnya. Baik, kita sambil berjalan lagi ya Bapak Ibu. Greenfield telah mensukseskan pembangunan di tahap 1
Dan saat ini di tahap kedua juga sudah banyak sekali unit yang sudah terbangun dan sudah dihuni ya. Salah satunya ini rumah ini sedang syukuran rumah baru ya. Alhamdulillah. Ya. Dan setelah kita melanjut perjalanan dari tipe prime ke tipe ala Skandinavian, kita akan langsung beranjak lanjut lagi ke bawah, yang mana di video sebelumnya ini masih kosong ya waktu itu. Nah, itu ke sini masih kosong. Belum ada pembangunan dan saat ini kita sudah melihat banyak sekali unit yang sudah terbangun. Salah satunya di depan ini adalah unit tipe deluxe. Oh, Bapak Ibu yang bisa mendengarkan, ini adalah salah satu hembusan angin sejuk yang ada di sekitaran Cihanjuang. Kenapa angin sejuk? Karena Cihanjuang ini masih sekali berada di dataran atas ya, disertai dikelilingi oleh perbukitan dan pegunungan besar ya yang ada di sekitar Bandung. Jadi udaranya ini masih sejuk, adem. Apalagi nanti kalau misalkan menuju ke sore ke malam, ini pastinya akan turun kabut ya. Jadi punya rumah dua lantai di sini serasa semi villa ya. Semi villa dengan akses dataran tinggi dan strategis akses menuju perkotaan Cimahi ataupun ke kota Bandung melalui akses jalan Ciwaruga, Geger Kalong, Setia Budi, atau nanti akses masuk ke Pasteur ya, tol Pasteur bisa. Baik, dan untuk lokasi ini, dua coupling yang ada di depan ini sudah sold ya. Ini adalah dua coupling tipe Grande. Ini ada tipe Grande ya. Ini salahnya tipe Grande, nanti kita lihat ke sana. Ini tuh ada satu dua, sudah ada dua unit yang dibangun dan satu unit yang sudah jadi. Dan untuk yang di depannya ini adalah tipe Deluxe. Nah, ini untuk tipe Deluxe ini ada satu coupling yang masih kosong ya. Satu coupling yang masih kosong berada di hook, posisi hook yang di ujung di sebelah sana ya. Harga saat ini dibuka untuk tipe deluxe ini 800 jutaan ya Bapak Ibu. Karena perumahan semakin berjalan, semakin jadi, semakin terbentuk, maka harga akan semakin naik ya. Maka dari itu kepada Bapak Ibu untuk segera survei ke lokasi. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin survei ke lokasi bisa langsung konfirmasi 3 jam sebelum ke lokasi dengan klik link WhatsApp yang ada di bawah deskripsi video ini. WhatsApp akan terhubung ke WhatsAppnya Kang Izul. Konsultasi terkait project Greenfield Cianjuang, silakan Bapak Ibu langsung klik link WhatsApp yang ada di bawah deskripsi video ini. Perihal price list, harga, update unit, site plan, dan lain-lain Kang Izul akan informasikan. Baik, inilah tipe deluxe ya. Dulu ini tipe deluxe ini dibuka dengan harga 400 jutaan Bapak Ibu. Dan saat ini harga sudah naik 100% ya. 100% di satu unit terakhir tipe deluxe dengan harga 800 jutaan. Dan pastinya untuk Grandville ini banyak sekali peminat. Dan kita sekarang melihat tipe Grande ya. Tipe Grande di dua unit tipe Grande dengan lokasi di depan ini sudah ada yang terbangun dan dihuni ya. Tipe Grande sebagaimana tipe Grande itu banyak sekali di tahap 1 ya. Dan untuk tipe Grande lokasinya saat ini sudah sold out ya. Tipe Grande ini Bapak Ibu bisa melihat ya, tersedia di depan itu satu carport, taman depan disertai 3 kamar tidur, 2 kamar mandi dan ada taman belakang. Dan sedikitnya mini balkon di atas ya. Baik Bapak Ibu, setelah kita melihat dua unit tipe, salah satunya tipe deluxe dan tipe grande, Kang Izul juga akan informasikan bahwasannya di Cihanjuang, Grandville Cihanjuang ini tersedia satu unit terakhir juga di tahap 1. Tepatnya tahap 1 itu Kang Izul sudah beribu-ribu kali menyampaikan ada di seberang sana ya, tahap 1. Nanti alurnya itu aksesnya sebelum ke tahap kedua Grandville Cihanjuang 2 ya. Berada di posisi hook A6 dengan luas tanah itu 95, bisa custom Bapak Ibu, bisa custom ala-ala semi villa, bisa diisi juga mini swimming, kolam renang kecil,
atau bisa dijadikan juga salah satu rumah mewah yang lebih beda ya, maksudnya custom, jadi rumah yang beda dengan yang lainnya seperti itu ya. Jadi posisinya hook sangat privat cluster untuk tipe yang satu ini ya. Dan untuk insya Allah untuk nanti akan dibuka tahap ketiga di Greenfield Cianjuang, maka salah satu tembok di sana itu akan dibuka ya, karena nanti akses akan disamakan. Jadi dari akses Greenfield Cianjuang 2 ke Greenfield Cianjuang 1 itu akan disatukan. Nanti ini akan dibuka dan ini akan dipaping juga ya, jalan ke sebelah sana setelah tahap 2 selesai. Jadi insya Allah tahap ketiga doakan mudah-mudahan lancar ya developernya membangun di tahap kedua dan selanjutnya akan ke tahap ketiga. Ya, bagi Bapak Ibu, kami juga akan informasikan lagi di tahap satu ini tersedia satu unit terakhir dengan luas tanah 95. Untuk desain bangunan bisa custom ya, semi villa bisa custom. Nanti untuk budget bisa disesuaikan setelah Bapak Ibu survei ke lokasi. Oke, kita akan beranjak lanjut lagi melihat yang ada di ujung. Dan untuk yang ada di ujung ini, sebelum Kang Izul kesini lagi, waktu itu masih kosong ya, masih lahan kosong. Dan saat ini alhamdulillah ini sudah banyak sekali dibangun. Kita melihat tipe hype ini banyak ya, berbeda dengan Cianjuang tahap 1 yang dulu itu cuma ada satu. Dan sekarang tipe hype ini menjadi tipe yang banyak peminat. Ini nih tipe hype yang dibeli salah satu artis ya di tahap 1. Nah, tipe hype. Di depannya tipe hype ini ada tipe custom. Apa itu tipe custom? Ya tipe custom karena semua tipe ada di sini. Dari mulai tipe deluxe, terus tipe hype, dan tipe inspira. Tipe inspira dengan luas tanahnya karena besar jadi ke kotak ya. Tipenya itu. Ini tipe-tipe ala-ala elegan. Dan kabar mengagetkannya, Kang Izul tadinya akan menginformasikan salah satu unit ready stock, dan alhamdulillahnya salah satu tipe yang di ready stockan tipe hype ini saat ini sudah sold out ya, dalam artian waiting list, karena baru saja hari ini di booking ya, di booking unit, dikunci unitnya karena sudah ada yang memilih minangnya. Kita melihat tipe hype ini tersedia satu carport disertai di sampingnya itu taman depannya, dan ada teras sedikit disertai dalam itu ada 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, disertai juga ada di belakang taman belakang. Ini tipenya tipe bawaan ya, sama seperti yang dulu. Yang dulu ada di tahap ke 1. Jadi tipenya ini masih bawaan. Terakota. Baiklah Bapak Ibu dan teman-teman semua, inilah Kang Izul menginformasikan di perumahan Greenfield Cianjuang. Sangat strategis sekali aksesnya ya, mulai akses ke kota Cimahi, akses ke kota Bandung, dekat dengan Pemkot Cimahi juga, dekat dengan akses wisata Lembang. Maka dari itu kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua, inilah rumah semi villa yang ada di sekitaran Cianjuang. Kiranya ada yang ingin ditanyakan terkait harga, price list, update unit, site plan, dan lain-lain project Greenfield Cianjuang, silakan Bapak Ibu langsung klik link WhatsApp yang ada di bawah deskripsi video ini. Akan langsung terhubung Kang Izul, Kang Izul akan respon dengan cepat. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua yang sudah menonton video dari awal sampai saat ini. Kang Izul doakan Bapak Ibu dan teman-teman semua semoga dilancarkan urusannya, dimudahkan rezekinya, dan segerakan mempunyai rumah baru di tahun ini. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Kang Izul pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.